Setelah memperoleh informasi pembunuhan dan penculikan pimpinan TNI AD, Mayor Jenderal Soeharto sebagai tokoh second line TNI AD segera terpanggil untuk menentukan pimpinannya baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup, menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan akibat kekosongan pimpinan, dan mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan. Ia kemudian mengambil langkah-langkah berikut. Pemetaan situasi. Untuk mengetahui situasi secara lebih lengkap, Mayjen Soeharto menghimpun sebanyak mungkin informasi dan melakukan pemetaan situasi untuk kemudian ditelaah bersama-sama perwira Kostrat lainnya. Hasil pemetaan, situasi ini dipergunakan untuk menentukan langkah-langkah Kostrat selanjutnya. Selain menelaah laporan-laporan masyarakat, ia melakukan telaah terhadap komunike dan menyebar perwira intelijennya untuk menghimpun dan mendalami informasi. Mencegah kelumpuhan TNI AD. Untuk mencegah kelumpuhan TNI AD akibat kekosongan kepemimpinan, Mayjen Soeharto menggunakan standing order manakala Men Pangat berhalangan. Berdasarkan standing order itu, atas persetujuan perwira Kostrat lainnya dan juga Pangdam 5, Jaya Umar Wira Hadikusuma yang hadir di Kostrat, Mayjen Soeharto mengisi kekosongan pimpinan puncak TNI AD sebagai pimpinan sementara. Langkah ini menggagalkan skenario PKI menjadikan TNI AD layaknya kereta api tanpa masinis untuk kemudian dikendalikan untuk mendukung G30S PKI. Penggunaan standing order ini bukanlah rekayasa, karena memperoleh dukungan penuh kalangan internal TNI AD. Brigjen Mung Parhadi Mulyo, mantan komandan RPKAD yang sedang cuti pendidikan, di tempat terpisah menyarankan Kolonel Sarwo Edi yang sedang kebingungan mencari Jenderal Ahmad Yani untuk menemui Mayjen Soeharto. Kolonel Sarwo Edi, komandan RPKAD, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Jenderal Ahmad Yani. Setelah memperoleh informasi pembunuhan, ia segera dengan sigap bertindak untuk menemukan Jenderal Ahmad Yani. Sesuai kebiasaan atau standing order, Mayjen Soeharto merupakan pengganti Jenderal Ahmad Yani jika berhalangan. Penggunaan standing order juga didukung perwira Kostrat lainnya dan Pangdam 5, Jaya Umar Wira Hadikusuma. Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution yang selamat dari penculikan, tidak lama kemudian juga mengirim kurir, yaitu Letkol Hidayat Wira Sonjaya yang misinya memerintahkan Mayjen Soeharto agar menumpas gerakan untung serta membebaskan Presiden Soekarno. Jenderal A.H. Nasution juga membujuk Mayjen Soeharto sebagai pejabat Panglima Sementara AD menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur ditembak oleh pasukan G30S PKI. Konsinyir pasukan dan perwira TNI AD. Setelah mencegah terjadinya kelumpuhan TNI AD, Mayjen Soeharto meminta Pangdam 5 Jaya Umar Wira Hadikusuma untuk menutup semua jalur keluar masuk Jakarta dan menginstruksikan agar semua pergerakan satuan-satuan AD atas sepengetahuan Mayjen Soeharto. Ia juga mengkonsinyir para perwira TNI AD seperti tidak diizinkannya Mayjen Umar Wira Hadikusuma dan Mayjen Pranoto Rekso Samodro menghadap Presiden dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban perwira tinggi. Benang merah antara pembunuhan para jenderal dan isi komunike serta pergerakan pasukan di sekitar istana di luar koordinasi resmi telah menimbulkan multi-interpretasi atas keselamatan Presiden Soekarno. Menghadapi situasi seperti itu, Mayjen Soeharto dibimbing naluri kemiliterannya untuk tidak lebih jauh terjebak perangkap komplotan G30S PKI dengan menyerahkan para perwiranya secara cuma-cuma masuk kandang pembantaian sebagaimana dialami para pucuk pimpinannya. Atas masalah itu, ia mengakui agak bimbang. "Kesimpulan saya bahwa Presiden Soekarno telah aman.
Tetapi ini memang aman atau diamankan merupakan sebuah hal yang juga harus saya perhitungkan dengan fakta-fakta yang ada waktu itu. Setelah memastikan keselamatan anggotanya, ia hanya perlu memikirkan penyelamatan Presiden Soekarno dari lingkaran komplotan G30 SPKI sebelum akhirnya memutuskan menyerang Halim. Koordinasi antar angkatan. Setelah melakukan konsinyer pasukan, Mayjen Soeharto melakukan koordinasi dengan angkatan-angkatan lain seperti Angkatan Laut, Kepolisian, dan Angkatan Udara melalui Leo Watimena untuk menjelaskan telaah Kostrat bahwa gerakan untung bukan semata-mata persoalan intern AD, akan tetapi memiliki motif kup yang didalangi PKI. Analisis ini semakin menemukan bukti bahwa Dewan Revolusi mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora, di mana pada jam-jam berikutnya bertarung dengan pengumuman Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, pengawal Presiden Soekarno yang menyatakan Presiden dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Pengumuman demi pengumuman yang tersiar melalui RRI itu telah menunjukkan dengan sangat jelas adanya perlawanan Presiden Soekarno terhadap komplotan G30 SPKI yang akan mendongkelnya. Koordinasi dilakukan untuk menciptakan saling pengertian antar angkatan sehingga tidak salah menafsirkan situasi. Mobilisasi satuan-satuan pemukul. Serangan balasan fisik terhadap pasukan-pasukan G30 SPKI dilakukan dengan mobilisasi satuan-satuan Angkatan Darat yang tersisa dengan basis RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Mengingat 3/4 kekuatan tempur Angkatan Darat terlanjur dikirim keluar Jawa untuk konfrontasi ke Malaysia, pemulihan keamanan di Sulawesi dan Irian, maka kekuatan RPKAD yang ada di Cijantung tinggal tersisa 5 kompi, yaitu Kompi Faisal Tanjung yang hendak dikirim ke Kalimantan, Kompi Urip, Kompi Mukhtar, Kompi Muhadi, dan Kompi Sarido. Sementara itu, Kompi Kentot Harseno sedang bertugas di Kalimantan dan Kompi Edi Sudrajat bertugas di Manokwari, Irian Jaya. Berbekal kekuatan personil yang terbatas itulah, Mayjen Soeharto bertekad melakukan tindakan balasan terhadap petualangan G30 SPKI yang telah menculik dan membunuh pimpinan TNI AD maupun KUP kepada Presiden. Mobilisasi RPKAD dapat dengan mudah dilakukan, mengingat Kolonel Sarwo Edi Wibowo juga sedang mencari kejelasan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh pada pagi harinya. Atas saran Brigjen Mung Parhadimulyo, bekas komandan RPKAD yang sedang menjalani cuti untuk pendidikan, Kolonel Sarwo Edi Wibowo menemui Mayjen Soeharto dan segera melaksanakan tugas persiapan serangan balasan. Netralisasi Yon 530 dan Yon 454. Netralisasi anggota-anggota kesatuan Yon 530, para Brawijaya, dan Yon 454, para Diponegoro, dilakukan perwira-perwira Kostrat seperti Letkol Ali Murtopo, Brigjen Sabiri Mukhtar, Mayjen Basuki Rahmat yang dikenal dekat dengan beberapa Danton Batalion 530, dan juga pihak-pihak yang bisa dimobilisir seperti Kastaf Resimen Cakrabirawa, Letkol Marokeh Santoso. Mereka bekerja keras melakukan penyadaran kepada wakil komandan dan subkomandan Yon 530, para Brawijaya, dan Yon 454, para Diponegoro, agar bergabung ke Kostrat. Mayjen Soeharto sendiri juga melakukan upaya netralisasi kepada Wadan Yon 530, para Brawijaya, dan Wadan Yon 454, para Diponegoro, karena komandannya tidak ada di tempat dan terlibat mobilitas secara aktif bersama Brigjen Suparjo di Halim.
Netralisasi dilakukan dalam bentuk penyadaran bahwa Dewan Jenderal hanyalah isu dan tidak benar hendak melakukan kup kepada Presiden. Penugasan di sekitar Monas dalam rangka menjaga keselamatan Presiden dari kup tidak sesuai realitas, karena Presiden tidak berada di istana. Melalui komunike dan dekrit Dewan Revolusi, dapat diketahui bahwa misi penjagaan terhadap keselamatan Presiden di istana merupakan kamuflase pimpinan G30 SPKI yang sebenarnya sedang melakukan kup. Mejen Soeharto memberi deadline kepada mereka agar sebelum pukul 16.00 WIB bergabung dengan Kostrad. Melalui upaya alot, pasukan Yon 530 para Brawijaya memenuhi deadline Kostrad. Sedangkan sebagian besar pasukan Yon 454 para Diponegoro justru mundur ke dropping zone Halim dan hanya dua kompi yang memenuhi deadline Kostrad. Maka strategis keberhasilan netralisasi bukan hanya pada aspek fisik atau semakin bertambahnya kekuatan Kostrad dan merosotnya kekuatan pasukan G30 SPKI. Keberhasilan netralisasi pendukung G30 SPKI walaupun tidak sepenuhnya merupakan bukti terbongkarnya kedok atau motif yang sebenarnya dari pimpinan G30 SPKI di kalangan pendukungnya. Bergabungnya pasukan Yon 530 para Brawijaya dan sebagian pasukan Yon 454 para Diponegoro ke Kostrad sedikit banyak mempengaruhi spirit tempur anggota pasukan G30 SPKI yang lain. Oleh karena itu, permintaan otorisasi Brigjen Suparjo pada pukul 17.30 WIB, tanggal 1 Oktober 1965, untuk membela Presiden Soekarno dari pergerakan pasukan Kostrad, merupakan upaya pimpinan G30 SPKI mengembalikan spirit pasukannya, yang telah berhasil dirobek oleh Mejen Soeharto. Apabila Presiden Soekarno menyetujui, pimpinan G30 SPKI akan dengan leluasa membangkitkan spirit pasukannya dengan mengatasnamakan perintah Presiden. Namun demikian, Presiden Soekarno telah mengetahui bahwa dirinya bukan sasaran pasukan Mejen Soeharto dan permintaan itu tidak dipenuhinya.